warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Next, we have uh, tense and aspect. It's the uh, component that we have to know and understand to help us understanding um, meaning in a sentence. So, the function of tense in English is to state time of happening, and the characteristics of English tense is the changing uh, form of the verbs. Probably you have already known like present tense, uh, past tense and future tense. That's what we call as tenses in English. So how these tenses can help us to withdraw or analyze meaning in semantics. That's what we are going to discuss. First of all, you need to know the meaning of tense. Like this one, present tense. It's to state general statement and current situations. Nah, the present tense ini uh, biasanya ada four. simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. From this example. We will see how um, the four present tense forms has different meanings. Mari number one. This is simple present tense. The students cleaned the classrooms. Jadi dari kalimat ini simple present tense. Ini This is subject. This is cleaned. Verb one, and this is object. The classroom. Apa fungsi dari simple present tense untuk menjelaskan bahwa kegiatan itu regularly uh, do, right? jadi dia kegiatan yang sudah rutin dilakukan. Seperti kalimat ini, kita sudah bisa membayangkan bahwa the students clean the classroom bisa jadi di sini every day. Jadi setiap hari sudah biasa kegiatan itu dilakukan berulang-ulang. Itulah uh, fungsi dari present tense. Simple present tense. The second one is present continuous. The students are cleaning. The characteristic is ing. Ciri-cirinya verb plus ing cleaning. I believe you already know. The meaning is sedang dilakukan. Misalnya ada seorang uh, guru bertanya, Where are the students? Kemudian salah seorang student menjawab, Oh, they are cleaning the classroom. So the the teacher already know that. Siswa-siswa semua siswa sedang uh, membersihkan kelas, sedang dilakukan. Itu present continuous. The third one is present perfect. Sometimes you get confused with what uh, the difference between present perfect and present perfect continuous, like number four. So I will tell you the difference. Present perfect explains something that already happened. Contohnya, the students have cleaned the classroom. Jadi, kegiatan bersih-bersih kelas itu baru saja selesai. Ingat? Baru saja selesai. Dan sudah tidak dilakukan lagi. Kata kuncinya adalah baru saja selesai. Sesaat setelah selesai, kemudian barulah kita mengatakan uh, the students have cleaned the classroom. Bagaimana dengan the students have been cleaning the classroom? Nah, the students have been cleaning the classroom. Artinya, kegiatan itu sebenarnya sudah selesai dilakukan, tetapi ada uh, pengulangan dilakukan kembali. Misalnya, ketika gurunya bertanya Where are the students? The students are cleaning the classroom. Oke, okay, berarti uh, sedang dilakukan. Kemudian, uh, ketika beberapa saat kemudian gurunya datang ke kelas tersebut dan mengecek apakah benar-benar sudah selesai bersih atau belum. Ternyata masih ditemukan uh, kotoran. Dan si guru meminta untuk membersihkan kembali. Nah, di situasi di situasi seperti itu, maka kalimat yang harus kita sampaikan adalah the students have been cleaning the classroom. Tadi sudah dilakukan, cuman dilakukan kembali karena belum dianggap selesai. Jadi itu perbedaannya Are cleaning sedang Have clean baru saja selesai Have been cleaning Sudah selesai tapi dilakukan kembali Alright, next What about past tense? The function of past tense is to state something happened in the past Just like simple uh, present tense We have simple past We have past continuous, past perfect, and past perfect continuous nggak jauh beda dengan uh, present tense. Past tense ini bedanya hanya sesuatu yang sudah terjadi. Ciri-cirinya adalah verbnya itu berubah menjadi verb verb to di simple present, simple past. Number one, the students cleaned the classroom. Jadi jelas di sini bahwa the student cleaned setelah selesai. Ya, telah selesai dilakukan. Mungkin di sini bisa saja kita lihat The student cleaned the classroom few hours ago, atau yesterday atau last week. Oke, okay, sudah lama selesai. Number two, the students were cleaning the classroom. Sama saja dengan simple uh, uh, present continuous, were cleaning, ciri-cirinya ada ing, artinya kegiatan masa lampau kita mencoba menjelaskan kegiatan masa lampau yang sedang dilakukan. Number three, the students had cleaned the classroom past perfect had and clean plus ed this is verb 3 sekarang timbul pertanyaan apa beda past perfect dengan present perfect apa beda the student have cleaned dengan the student had cleaned mudahnya begini kalau present perfect have cleaned itu hasilnya masih kelihatan masih bisa dirasakan jadi ketika kita bilang the student have cleaned the classroom kita cek oh masih terlihat masih terasa bersihnya tetapi kalau kita kalau kita katakan the student had clean ini sudah bersih kemarin misal atau minggu lalu dan ketika kita cek sekarang bisa jadi sudah kotor lagi jadi perbedaannya adalah have yang present perfect itu masih bisa kita lihat buktinya rasakan had itu mungkin saja berubah atau mungkin tidak berubah the last number four the student have been cleaning the classroom ini mirip saja dengan uh, present perfect continuous, hanya saja kita ingin menjelaskan bahwa kegiatan ini sudah terjadi dan masih sedang dilakukan di masa lampau. Sama saja dengan yang continuous. The last we have future tense to state something happen in the future. Ciri-cirinya adalah penggunaan kata will atau modal atau shall. We have simple future, that number one. The students will clean the classroom. So akan will clean the classroom sini kita bisa tambah tomorrow atau next two days jadi ini sebuah plan rencana bagi uh, akan membersihkan classroom bisa jadi besok ya atau kapanpun sebuah rencana number two future continuous the students will be cleaning the classroom ini masih mungkin masih banyak yang bingung will be cleaning Bagaimana sih? akan tetapi sedang dilakukan. Jadi karena ini future, fungsi dari will be cleaning ini adalah sebuah prediksi. Biasanya kalimat seperti ini dia akan diikuti oleh kalimat lain. Contohnya, seorang guru mengatakan uh, "I'm sure that when I come to the classroom, the students will be cleaning the classroom." Jadi, kata gurunya saya yakin ketika saya akan lihat kelas, saya datang ke kelas, pasti siswanya akan sedang membersihkan. Maksudnya akan sedang membersihkan. Guru itu yakin ketika dia datang, dia akan lihat bahwa siswanya sedang membersihkan kelas. Ya, walaupun dia belum lihat, tapi dia yakin karena di sini adalah will, future. The third example, the students will have cleaned the classroom. This is future perfect. Sama saja ciri-ciri perfect adalah sesuatu yang sudah selesai dilakukan. Will have cleaned artinya adanya keyakinan bahwa nanti students itu pasti selesai, pasti sudah membersihkan kelas itu. Teachers believe the teachers uh, sure that the students will have cleaned the classroom. Jadi ketika dia guru itu ketika baru akan masuk kelas sebelum dia masuk kelas dia akan mengatakan ah saya yakin pasti ketika saya datang ke kelas itu kelas sudah bersih maka kalimat nomor 3 inilah yang kita gunakan dalam situasi seperti itu nah number four future perfect continuous nggak jauh beda The students will have been cleaning kalau nomor 3 tadi gurunya ketika dia akan datang ke kelas, masuk kelas, kemudian dia yakin kelas pasti sudah dibersihkan, di number 4, guru itu yakin bahwa kelas sudah mulai atau sudah selesai dibersihkan tetapi masih masih terus dilakukan, masih belum selesai. Sudah dilakukan tapi belum selesai. Bisa jadi ketika gurunya masuk, gurunya melihat anak-anaknya masih memegang sapu dan sebagainya. Tetapi kegiatan itu sudah dilakukan beberapa jam sebelumnya, bukan baru akan dilakukan. Jadi itulah fungsi tenses dalam sebuah kalimat in English. Sekarang apa hubungannya dengan semantik analisis? Ya. Saya ambil contoh dari soal mid kita kemarin. She went to the theater to watch Iron Man. Pertama kita lihat word by word, kata per kata, itulah semantik. Menganalisa kata per kata, kemudian hubungan antar kata itu. Pertama, ada she. She jelas adalah sebuah pronoun, kata ganti perempuan, pronoun as female. Jadi, jelas di sini, female she. Nah, inilah yang kedua: went. Ini jelas verb, the past participle of the word go. Kita tahu, the word go artinya pergi, sedangkan went adalah bentuk pas. Jadi, dengan melihat kata went di sini. Kita langsung bisa simpulkan bahwa kalimat ini nanti adalah sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau, karena dengan ciri-ciri adanya penggantian kata "go" menjadi "went". Jika you tidak punya pengetahuan tentang tenses, maka kata "went" di sini tidak akan memiliki arti apa-apa sama you. Makanya, penting sekali mengetahui tentang tenses. The next word is "theater". It is a place to play movies Jelas ini adalah sebuah noun Kemudian ini adalah sebuah Pastilah sebuah tempat Yang biasanya Dipakai untuk memutar film Atau menayangkan film Now the next word is watch It is an action of seeing something Dan tesisnya adalah present tense Terakhir ada kata iron man Ini merupakan metaphor Ini adalah sebuah metaphor a person with iron suit. Ini contoh simpel bagaimana kita bisa melakukan analisis dalam semantik. Jadi kemampuan untuk bisa menganalisis semantik adalah kita harus memahami dulu struktur kalimat itu, ya, yang mana yang subjek, yang mana yang verb, objek dan seterusnya. Yang kedua kita juga harus memahami part of speech, apa yang saya maksud part of speech ada ada noun, pronoun, ya verb, adverb, adjective itu part of speech. Kita juga harus memahami yang namanya tense, tenses untuk mengetahui kapan terjadinya. Kita juga harus memahami komponen-komponen seperti metaphor, personifications, ya sinonim uh, dan antonim. banyak lagi komponen-komponen yang lain untuk melihat meaning dari sebuah kata. Barulah dari pemahaman itu kita gabungkan menjadi sebuah arti yang bisa kita interpretasi. That is all. Any questions in our WhatsApp group? Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.